Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Selamat bergabung para pemirsa UGTV dan juga khususnya mahasiswa Fakultas Psikologi tingkat 2 Universitas Gunadarma. Kembali lagi dalam program acara literasi tim teaching psikologi dan teknologi internet dengan dipandu oleh saya Kuroizin Kartikarini dan juga nanti ada Ibu Dr. Lilis Ratnasari. Untuk tema hari ini kita melanjutkan mengenai psikologi dan lingkup interpersonal berkaitan dengan virtual community dan virtual team. Ibu Dr. Lilis Ratnasari sudah bisa dimulai. Baik, adik-adik mahasiswa, mari kita simak pemaparan materi dari Ibu Dr. Lilis Ratnasari. Kepada Ibu Dr. Lilis Ratnasari, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Kuroi. Nah, hari ini tema besarnya sebenarnya tentang virtual team. Tapi sebelum kita masuk ke virtual team, saya coba bacakan sedikit apa aja yang akan kita bahas dalam 3 segmen ini. Intinya virtual team, tapi di segmen yang pertama ini kita akan coba ngebahas tentang virtual community dan baru ke pengantar virtual team. Lalu di segmen yang kedua nanti ada serba-serbi dalam virtual team dan yang ketiga adalah tentang CSCW, kemudian membangun trust dan dari virtual team. Baik, sekarang kita mulai dengan virtual community terlebih dahulu. Referensi utamanya masih dari buku Psychology of the Internet dari Wallace. Kemudian kita langsung masuk ke materi tentang virtual community. Ini hanya sekedar kilas balik. Jadi adanya community, adanya komunitas itu sebenarnya didasarkan pada peran manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia kan ada dua peran tuh, sebagai makhluk individu, kemudian satu lagi adalah sebagai makhluk sosial. Nah, dalam kaitannya dengan status makhluk sosial ini, manusia mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, melakukan interaksi dengan orang yang lainnya, biasanya dalam bentuk persahabatan. Nah, manusia itu tidak sekalipun bisa benar-benar sendiri. Jadi pasti ada orang-orang yang dekat, satu atau dua orang, untuk kemudian menjadi sahabat. Kemudian dalam perannya sebagai makhluk sosial juga ada dukungan yang dia butuhkan atau yang kita butuhkan sebagai makhluk sosial supaya kita bisa menjalani kehidupan kita selanjutnya. Nah, peranan persahabatan kemudian dukungan dalam kaitannya dengan peran kita sebagai makhluk sosial itu membuat kita dengan atau tanpa adanya internet sudah punya kecenderungan untuk membentuk kelompoknya sendiri itu. Jadi sebelum ada internet, sebelum teknologi ini berkembang, manusia itu sudah punya keinginan, sudah punya kecenderungan untuk membentuk kelompok itu ya. Nah, kemudian definisi kelompok adalah dua atau lebih orang yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Ada dua kata kunci dalam definisi ini, yaitu saling mempengaruhi dan saling berinteraksi. Oke, kenapa dua poin itu saya sebutkan? Karena ternyata dalam kelompok, satu kelompok bisa berbeda dengan kelompok yang lainnya. Jadi kadar interaksi dan kadar pengaruh dari satu kelompok itu bisa berbeda dengan kelompok yang lainnya. Oke, misalnya saya coba di sini gunakan kelompok kerja dan kelompok penumpang busway. Pada kelompok kerja, kita terbiasa bertemu dengan rekan-rekan kita setiap hari. Bekerja sama, kemudian mengerjakan proyek atau tugas bareng-bareng. Nah, kemudian kalau pada kelompok penumpang busway, kita naik busway. Pagi kita menjadi kelompok penumpang busway pagi, bertemu dengan penumpang-penumpang yang lain. Berinteraksi langsung atau tidak langsung, mempengaruhi langsung atau tidak langsung. Tapi kemudian ketika kita pulang kerja misalnya, kita akan bertemu dengan orang-orang yang lain lagi. Tapi bisa sama, bisa beda. Jadi kadar interaksi dan kadar pengaruhnya juga berbeda. Nah, kemudian ada lagi catatan yang kedua adalah kelompok itu bisa berkembang menjadi eksklusif
kalau syaratnya adalah ada loyalitas dan ada partisipasi yang aktif dari anggota-anggotanya. Nah, saking loyalnya, saking aktifnya, anggota kelompok itu bisa menjadi representasi dari kelompok itu. Misalnya di kelompok geng motor nih, ada suatu geng motor bernama geng motor Ababil misalnya, Ababil. Oke, identik dengan kostumnya berwarna biru, lengkap dari topi sampai sepatu. Kemudian kita sebagai anggota dari kelompok geng itu masuk nih ke dalam suatu mall. Nah, tanpa kita memberitahu bahwa kita adalah anggota geng motor Ababil gitu misalnya, orang-orang akan langsung punya cap di kita, oh sepertinya dia anggota geng motor ini gitu. Jadi udah langsung kelihatan kita bisa mewakili kelompok geng motor tersebut. Nah, kemudian kohesivitas kelompok akan membentuk identitas sosial bagi anggotanya. Di sini kohesivitas itu adalah kelekatan. Kalau diartikan, kelekatan di sini adalah daya positif atau daya negatif dalam kelompok tersebut yang bisa membuat seorang anggota kelompok itu bertahan lama menjadi anggota kelompok tersebut. Misalnya apa? Misalnya kita menjadi anggota dari kelompok pecinta kucing atau cat lover. Nah, daya positifnya misalnya apa? Oh, di sini ternyata kebersamaannya tinggi ya. Nah, dengan adanya daya positif tadi, kita betah menjadi anggota kelompok cat lover itu. Kemudian kalau contoh di daya negatif apa? Nah, ketika kita masuk menjadi anggota cat lover tadi, kita melihat bahwa kok ada nih aturan-aturan yang kayaknya terlalu kaku ya. Nah, kita bertahan di situ mencoba untuk bisa enggak ya dengan peranan saya di sini, saya bisa mengubah peraturan yang tadinya kaku menjadi lebih fleksibel. Gitu. Jadi apapun itu, baik yang negatif maupun positif, yang membuat kita merasa betah dan bertahan lama menjadi anggota kelompok itu disebut dengan kohesivitas. Oke, kemudian internet masuk, internet hadir. Nah, otomatis internet ini menghadirkan suatu ruang tersendiri di mana kelompok tadi itu tetap bisa terbangun. Tapi dengan adanya internet, bentuk interaksinya akan menjadi baru. Kemudian dengan adanya internet juga, metodenya baru, medianya juga baru. Sehingga menghadirkan cara berinteraksi yang secara besar itu baru. Kalau kita bicara tentang kelompok dan internet, maka salah satu platform yang paling bisa dikaji di sini adalah platform media sosial. Kenapa? Karena platform media sosial itu anggotanya kan pasti bukan hanya kita aja, ada orang lain. Tapi ketika kita menjadi anggota media sosial, itu seolah-olah kita juga menjadi pusat dari kelompok tersebut. Kenapa? Karena saat kita memutuskan menjadi anggota media sosial, kita akan mengenal orang-orang yang lain dalam kelompok tadi. Kita akan memfollow orang-orang yang lain. Begitu juga anggota lain dalam kelompok tadi. Mereka akan mengenal kita lalu memfollow kita sebagai bagian dari anggota kelompok media sosial tersebut. Kemudian setelah saling memfollow, baru kita bisa berbagi banyak hal, berinteraksi dengan bermacam-macam respon yang diberikan oleh platform aplikasi media sosial yang disediakan. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas tentang kelompok, lalu internet, lalu kajian tentang media sosial. Jadi kira-kira apa virtual community itu? Virtual community adalah kesatuan sosial yang muncul dari jaringan sosial ketika sejumlah orang berdiskusi dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian dengan perasaan yang cukup dalam untuk membangun hubungan personal di dunia maya. Ya, ini virtual community, berarti hubungan personalnya terbangun melalui kelompok virtual tadi di dunia maya. Berikutnya saya akan membahas kira-kira apa saja, hal-hal apa saja yang juga berkaitan dengan virtual community. Nah, kita akan membahas tentang identitas sosial, kemudian juga konformitas, lalu ada norma kelompok, dan ada polarisasi kelompok. Yang pertama kita membahas tentang identitas sosial. Apa itu identitas sosial?
Identitas sosial adalah identitas individu yang tampil dalam setiap interaksi sosial, di mana di dalamnya mencakup nilai dan emosi-emosi penting yang melekat dalam diri individu sebagai anggotanya. Nah, identitas sosial ini berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, kemudian rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu. Tadi di awal saya sempat memberi contoh, misalnya kita menjadi anggota dari komunitas pecinta kucing. Nah, identitas sosial yang hadir ketika kita menjadi anggota Cat Lover adalah misalnya, dengan menjadi anggota dari Cat Lover, berarti kita harus memperlihatkan perilaku yang mencerminkan bahwa kita memang anggota dari si pecinta kucing. Misalnya apa? Misalnya kita menyayangi kucing, kemudian kita merawat kucing, kemudian kita bisa berbagi informasi tentang kucing. Kemudian kalau ada anggota tim Cat Lover lain yang membutuhkan atau bertanya sesuatu hal, kita juga mau atau tidak berkeberatan untuk memberikan pengetahuan yang kita punya. Nah, di situ identitas sosial kita sebagai anggota dari Cat Lover itu terlihat di situ. Ya, itu jadi identitas sosial. Kemudian konformitas. Apa itu konformitas? Konformitas adalah proses dalam diri anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berada atau yang berlaku dalam kelompok. Bisa juga dikatakan suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan norma sosial yang ada dalam kelompok. Jadi misalnya begini, di forum Cat Lover tadi ada topik yang diposting. Jadi misalnya ada pertanyaan nih dari koordinator, apa makanan kucing yang baik untuk anak kucing berumur kurang dari 3 bulan. Oke, beberapa orang memberikan pendapatnya, memposting komennya. Oh iya merek A. Kemudian ada lagi yang membalas, iya merek A gini. Merek A juga. Nah, di sini tuh jadinya kita bisa terpengaruh gitu. Yang tadinya kita pakai merek B, kita jadi terpengaruh. Oh, apa benar merek A itu emang lebih baik? Jadi, nah, yang tadinya kita mereknya B, kemudian mengubah persepsi kita bahwa mungkin saya bisa nyoba nih pakai merek yang A. Itu ya konformitas. Kemudian norma kelompok. Norma kelompok itu adalah satu set aturan yang berlaku dalam kelompok. Jadi hal-hal yang boleh atau tidak boleh, kemudian yang diizinkan atau tidak diizinkan, apa yang benar atau yang salah dalam kelompok, itu berlaku secara keseluruhan untuk anggota kelompok. Nah, kalau polarisasi adalah perubahan sikap individu menjadi lebih ekstrim atas suatu hal akibat dari diskusi. Biasanya ini kalau satu tim itu ada yang setuju dengan ide A, kemudian ada yang setuju dengan ide B, lalu ada rembuk lagi. Nah, tim yang tadinya suka dengan ide A itu makin suka dengan ide A. Tim yang suka dengan ide B akan makin suka dengan ide B. Jadi makin ekstrim. Yang tadinya suka aja menjadi suka banget. Yang tadinya enggak suka, menjadi enggak suka banget. Itu akibat dari diskusi dalam kelompok itu. Nah, jadi di mana letak atau posisi virtual team di sini? Virtual team ini adalah bagian dari virtual community. Tapi virtual team di sini biasanya memiliki jangka waktu tertentu, kemudian memiliki target atau sasaran tertentu yang harus dicapai. Menurut McConnell, virtual team adalah sekelompok orang yang berpartisipasi dalam proyek bersama dengan melakukan upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama. Nah, ini lagi-lagi poin pentingnya adalah ada tujuan yang harus dicapai. Kalau community kan biasanya dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Tapi kalau sudah membentuk tim berarti ada target, ada kegiatan yang harus dilaksanakan dalam waktu tertentu juga. Karena ini virtual berarti peranan infrastruktur internet itu sangat-sangat berpengaruh sekali dalam virtual team ini. Oke, dan di sini ada dua jenis virtual team, ada yang global, ada yang lokal. Kalau yang global itu biasanya mengambil jarak anggota-anggota itu biasanya jauh-jauh, kemudian disatukan melalui virtual team. Kalau yang lokal biasanya masih dalam satu perusahaan atau satu tempat, tapi mungkin berbeda bidang. Kemudian mereka tetap bisa bekerja sama, rapat bareng-bareng, bekerja masing-masing gitu, tujuannya sama. Jadi yang membedakan global sama lokal adalah kalau global
bisa dari beberapa pihak di luar kemudian bergabung menjadi, menjadi tim. Kalau di lokal berasal dari satu tempat atau satu kota atau satu lokasi, kemudian mekanisme kerjanya adalah secara virtual. Nah, akan ada lagi hal-hal yang kita bahas mengenai virtual team, tapi nanti di segmen yang kedua, jadi jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali lagi di segmen 2 setelah jeda berikut ini. Kita kembali lagi di segmen 2 untuk mata kuliah psikologi dan teknologi internet. Masih kaitannya dengan virtual team. Kalau tadi di segmen 1 kita tahu apa itu definisi virtual team, di mana virtual team adalah satu kelompok yang terbentuk kemudian dalam jangka waktu tertentu punya misi, target yang harus dicapai, tapi kemudian mekanismenya secara virtual. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan kalau kita membentuk virtual team? Yang pertama itu ada pengurangan sewa dan penghematan teknologi, karena kita tidak perlu menyewa gedung misalnya untuk rapat atau untuk datang ke tempat bekerja sehari-hari. Kemudian dengan tidak adanya gedung yang kita gunakan, berarti kan lebih hemat listrik gitu misalnya ya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah biaya transportasi yang lebih rendah dan waktu yang lebih sedikit kita gunakan di perjalanan. Iya betul, karena bisa saja karena kita tidak perlu datang ke kantor, kita bisa bekerja dari rumah atau meeting dari rumah. Lalu komunikasi dan pertukaran informasinya itu bisa dilakukan secara instan, secara lebih cepat melalui media-media atau seperti smartphone gitu ya, atau melalui email, melalui aplikasi messenger yang lain. Tapi ternyata dia juga punya kelemahan nih. Yang pertama adalah kontrolnya lebih buruk atas grup virtual. Kenapa? Karena biasanya kalau grup virtual itu kan karena tidak ada langsung di tempat, tidak face to face, mereka yang menjadi koordinator atau menjadi leader itu memiliki kontrol yang kurang kuat atas anggota-anggotanya. Kemudian karena ada masalah di kepemimpinan ini, maka komunikasinya bisa saja berjalan tidak baik. Nah, kemudian kelemahan yang ketiga adalah tidak semua aspek atau tidak semua bidang pekerjaan itu cocok untuk diterapkan secara virtual team. Contohnya adalah UMKM. Kalau UMKM itu kan biasanya produksi-produksi rumahan, kemudian produknya tuh terlihat nyata. Jadi mau tidak mau pendampingannya juga harus dilakukan secara offline. Kurang optimal kalau dilakukan secara virtual. Nah, kelemahan yang ada pada virtual team ini bisa saja terjadi melalui serba-serbi dalam virtual team berikut ini. Karena itu kita akan membahas tentang bias, kemudian tentang online in-group dan out-group, lalu tentang efek status, pendapat minoritas, dan bagaimana cara brainstorming secara virtual. Oke, yang pertama tentang bias. Bias itu kalau mudahnya kita ibaratkan seperti ini. Kita menjadi bagian dari satu kelompok kerja. Kita punya misi untuk, kita punya target nih menyelesaikan proyek ini 3 bulan. Kemudian dalam diskusi ada satu kelompok yang menyatakan bahwa sepertinya
tools yang bisa digunakan itu adalah tools XD karena gampang. Lalu anggota tim yang lain menyahut, bukan jangan yang X tapi yang Y aja karena enak. Nah, ada informasi yang sifatnya tuh sepotong-sepotong tadi membuat kita bingung. Jadi sebenarnya yang mana nih yang lebih baik gitu. Nah, bias di sini bisa terjadi karena anggota-anggota kelompok yang lain tuh tidak memberikan informasi secara detail dan utuh. Hanya berupa potongan-potongan yang bersifat general. Kemudian biasanya yang disampaikan itu adalah informasi yang positif-positif. Yang negatif itu disembunyikan. Alasannya umumnya untuk meminimalisir terjadinya konflik. Nah, di situ bias bisa terjadi. Padahal harusnya sebagai anggota kelompok tuh mau tidak mau kita memberikan detail informasi bahwa oh kalau pakai tools yang ini tuh kita akan mengalami kita akan punya kelebihan seperti ini loh, tapi kerugiannya begini. Jadi ada plus minusnya informasinya yang lengkap sehingga ketika diambil keputusan atau ada ide yang mau dijalankan itu sifatnya utuh dan lebih proporsional. Kemudian masalah yang kedua adalah online in-group dan out-group. Maksudnya apa? Nah, saya percaya bahwa kita semua di sini minimal menjadi anggota dari minimal satu grup di WhatsApp atau di aplikasi Messenger lain. Di dalam grup itu biasanya ada subgrup. Jadi dalam grup ada grup lagi yang lebih kecil. Nah, Kenapa bisa ada hal seperti itu? Ternyata memang sudah ada kecenderungan kita-kita ini akan membentuk subgrup sendiri. Di latar belakangnya biasanya karena lokasi, kemudian perbedaan budaya, ada zona waktu, hambatan bahasa, atau bahkan adanya ketidakcocokan secara personal. Jadi kalau kita berkumpul misalnya dalam grup alumni jurusan psikologi angkatan 2012. Nah, pasti di situ kita akan membuat satu subgrup lagi, mengumpulkan, oh ini teman-teman kita nih dari kelas 2 PA berapa. Nah, alasannya kan karena kita dulu sama-sama dari 2 PA sekian, 2 PA 01, 2 PA 04, gitu ya. Kemudian ada juga, kita bikin grup nih karena saya nggak cocok sama dia, dia terlalu vokal. Kita bikin grup untuk mengumpulkan orang-orang yang lebih smooth dalam mengemukakan pendapat misalnya ya. Oke. Nah, dengan adanya subgrup tadi itu kita merasa bahwa potensi konflik itu bisa diminimalisir, kemudian lebih mudah untuk berkoordinasi. Jadi jumlahnya tuh lebih sedikit yang tergabung dalam subgrup tadi. Kemudian efek status. Nah, kalau dalam kelompok atau tim yang offline, status seseorang, misalnya di tim kita tuh ada yang menjadi manager, itu akan kelihatan banget. Mau tidak mau karena kita ketemu langsung, kita harus memperlihatkan sikap yang respect terhadap beliau gitu. Kemudian dominasinya juga akan kelihatan. Dominasinya di seperti apa? Misalnya kita memberikan kesempatan kepada beliau lebih banyak ketika beliau mau mengemukakan pendapat, itu bentuk respect yang lain. Tapi dalam virtual team, dominasi tadi atau status tadi itu lebih tersamar. Jadi anggota-anggota yang lain bisa lebih merasa bebas untuk mengemukakan pendapat karena tidak melihat langsung atasannya atau tidak perlu takut dengan reaksi negatif dari orang lain. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menjadi orang yang minoritas dalam kelompok tersebut? Seringkali dalam suatu diskusi dengan anggota tim, katakanlah kita bersepuluh gitu, kemudian memutuskan kita mau bagaimana. Oke, ada dua opsi. Kita punya opsi yang ternyata berbeda nih dari kebanyakan anggota tim lain. Apakah pendapat kita bakalan diterima juga oleh anggota kelompok yang lain? Jawabannya bisa iya, bisa enggak, bisa tidak. Nah, yang bisa mempengaruhi atau membuat pendapat kita itu menjadi pertimbangan anggota kelompok yang lebih mayoritas adalah konsistensi kita untuk memperjuangkan ide yang kita percaya itu lebih baik. Tapi ketika kita sebagai minoritas tidak punya keyakinan itu, maka dengan mudah ide kita tuh dipatahkan. Jangankan dipertimbangkan, tapi dianggap pun
Mungkin tidak. Jadi kalau kita merasa menjadi minoritas dalam anggota kelompok itu, yang paling utama adalah kita punya konsistensi untuk mengemukakan pendapat yang kita percayai akan lebih efektif dan lebih efisien. Itu ya, pendapat minoritas dalam virtual team. Kita sudah sampai di materi electronic brainstorming. Nah, untuk materi ini saya serahkan ke Ibu Kuroy yang akan menyampaikan. Silakan Ibu Kuroy. Ya, baik, terima kasih Bu Lilis. Baik, saya melanjutkan mengenai electronic brainstorming ya. Jadi karena kita sedang membicarakan tentang kelompok, di mana kelompok yang kita bicarakan berkaitan dengan kelompok virtual ya. Dan tadi Ibu Lilis sudah menjelaskan bahwa kelompok virtual itu biasanya ada jangka waktunya, kemudian ada tujuannya, ada yang ingin dicapai, ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, apa sih yang efektif dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan masalah atau mencapai satu tujuan? Salah satunya adalah menggunakan salah satu teknik ya, teknik yang sebenarnya sudah lama dikembangkan dari tahun 50-an, Anda bisa lihat di layar gitu ya, berkaitan dengan pemecahan masalah ya, pemecahan masalah yang kreatif begitu. Dan kreatif, tidak hanya kreatif tapi juga harus orisinil. Orisinil tuh baru gitu, jadi ada inovasinya lah ya. Nah, ini namanya brainstorming gitu. Awalnya ini digunakan dengan cara face to face ya, tidak sebelum ada internet. Jadi dengan cara face to face, caranya seperti apa? Caranya setiap anggota kelompok diharapkan memberikan ide-idenya gitu ya, menyampaikan ide-idenya, namun tidak boleh ada anggota kelompok yang mengkritik atau memberikan kritik atau menolak begitu ya ide dari anggota kelompoknya, tapi hanya dibolehkan untuk memperkaya atau misalkan memperbaiki atau mengkombinasikan ide. Jadi sesuatunya tuh harus positif begitu ya dalam brainstorming ini. Namun ternyata ketika dalam face to face ternyata tidak begitu efektif. Kenapa tidak begitu efektif? Karena biasanya di sini ada yang namanya production blocking. Misalkan dalam satu kelompok itu ternyata ada satu atau dua orang itu yang dominan begitu, sehingga yang lainnya itu ingin menyampaikan pendapat itu atau menyampaikan idenya tuh ragu begitu ya, ragu atau segan gitu, sehingga hal yang diharapkan itu tidak tercapai kayak gitu. Nah, ternyata walaupun ada, ini sebenarnya dari penelitian ya, dari eksperimen. Ternyata meskipun ada hasil eksperimen seperti ini, dari brainstorming ini ada yang face to face itu tidak berhasil, namun hasil penelitian ini tidak begitu diperhatikan begitu ya. Ketika internet berkembang, ada developer mengembangkan satu software untuk brainstorming, namanya electronic brainstorming ya gitu. Jadi bagaimana supaya kelompok itu bisa melakukan brainstorming namun dengan bantuan internet begitu. Jadi ada toolsnya gitu, ada tools atau komputer yang nanti akan membantu begitu ya. Jadi supaya anggota-anggota ini bisa menyampaikan ide-idenya dengan bantuan komputer tersebut. Nah, ternyata hasilnya, eksperimennya ketika ini dibuat itu hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang face to face gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi ya begitu? Karena ketika seseorang itu menyampaikan gagasannya, jadi kalau misalnya contohnya itu electronic brainstorming, misalkan Anda menggunakan Google Docs atau Google Drive gitu ya, itu kan ada banyak tuh, atau misalnya Anda pakai video conference, nanti ada brainstorming untuk menggunakan whiteboardnya gitu. Nah, di situ Anda berhadapannya dengan komputer begitu ya, tidak langsung dengan tiap-tiap orang gitu, sehingga Anda bebas untuk menyampaikan pendapat Anda, sehingga yang production blocking tadi itu tidak terjadi gitu. Karena Anda akan dengan leluasa untuk memikirkan tentang ide-ide Anda, kemudian menyampaikan ide-ide Anda seperti itu, sehingga di sini lebih efektif begitu. Dan biasanya yang umum digunakan istilahnya itu berkaitan dengan namanya leader gitu. Jadi supaya dalam satu kelompok ini juga tetap
tertata begitu ya, apa yang ingin diselesaikan begitu tugasnya, maka harus ada satu leadernya. Jadi dari leader ini biasanya mengkoordinasikan kira-kira ide-ide apa yang bisa muncul dari setiap masing-masing anggota. Jadi tiap masing-masing anggota itu bisa memberikan idenya melalui komputer gitu ya, yang nantinya akan didelegasikan menggunakan bantuan internet seperti itu, sehingga ini biasanya lebih efektif dibandingkan dengan yang face to face gitu. Nah, hal lain begitu ya yang bisa membuat mereka untuk efektif adalah tadi sudah dijelaskan ya, berkaitan dengan komputer. Jadi bisa, dan biasanya kalau membicarakan tentang internet atau komputer itu masalah waktu itu tidak terlalu bisa bebas begitu ya, waktunya kapan Anda mau menyampaikan ide Anda itu bisa kapan saja kayak gitu, selama masih dalam batas waktu pengerjaan tersebut begitu. Jadi tidak masalah apakah misalkan di hari libur, misalkan tadi ya, kalau misalnya ketika kita ada suatu project dengan tim, kemudian biasanya masih ya biasanya kalau akhir pekan itu kita jalan keluar, bisa jadi dengan adanya electronic brainstorming ini ya, kita ternyata begitu akhir pekan pun kita ada ide, kita bisa langsung menyampaikan itu di dalam komputer kita gitu, sehingga nanti anggota kelompok itu bisa langsung mengecek gitu, oh ada ide ini, ada ide itu kayak gitu. Nah, hal lainnya karena ini dimediasi oleh komputer juga, biasanya tidak memicu disinhibisi ya, disinhibisi karena kita itu tidak terlalu penting untuk melihat reaksi orang lain kayak gitu. Jadi kita bebas untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan gitu, atau apa yang muncul di dalam pikiran kita seperti itu. Jadi di sini memang brainstorming meskipun dengan alasan-alasan itu biasanya lebih efektif dibandingkan dengan yang face to face seperti itu. Jadi memang di sini untuk brainstorming ini sendiri, sebenarnya electronic brainstorming ini sendiri memang harus lebih banyak penelitiannya juga, tapi dari penelitian-penelitian sebelumnya memang ini lebih efektif dibandingkan dengan yang face to face seperti itu. Salah satunya lagi misalkan kalau dari kenapa muncul yang electronic brainstorming juga, karena kalau misalkan orang itu membuat kelompok, tadi sudah disampaikan ya, bisa dari mana saja gitu. Orang kalau ketika face to face mungkin orang-orangnya ya kita kenal kayak gitu, tapi ketika untuk kelompok-kelompok yang bisa dari berbagai wilayah gitu ya, letak geografis itu tidak masalah gitu. Kemudian kita buat kelompok kerja di mana nanti expert system itu akan membantu kita mencari orang mana sih yang biasanya bisa kita ajak kerjasama untuk melakukan suatu project gitu. Nah, electronic brainstorming ini menjadi salah satu teknik atau metode yang dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk pengambilan keputusan agar permasalahan itu bisa selesai seperti itu. Nah, seperti itu dari sini sudah selesai. Untuk selanjutnya nanti saya akan membahas lagi tentang virtual team yang berkaitan dengan computer mediated communication ya. Jadi nanti saya akan membahas tentang itu di segmen ketiga. Seperti itu, terima kasih. Thank you.
baik adik-adik mahasiswa, kembali lagi dalam psikologi dan lingkup interpersonal ya. Sekarang kita masuk ke segmen 3 berkaitan dengan virtual team tadi. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya ralat ya, maksudnya computer supported cooperative work gitu. Jadi kita akan membahas tentang ini. Apa sih computer supported cooperative work? Oke, di sini saya ambil definisi ya, definisi dari computer supported cooperative work. Ya, di sini ada di sini maksudnya gagasan. Kenapa gagasan? Karena memang sebenarnya ini satu studi di mana di sini kalau nanti Anda tingkat 4 sebenarnya Anda akan belajar gitu ya, yang namanya cognitive science, di mana di sini bidang ilmu ini terdiri dari banyak bidang ilmu ya. Ada psikologi, ada komputer dan lain sebagainya. Nah, di sini nih ada gagasan di mana kalau kelompok itu bisa memanfaatkan teknologi komputer gitu. Nah, di sini sebenarnya yang berperan di sini, bidang ilmu yang berperan di sini akan banyak ya, ada psikologi, ada komputer kayak gitu dan lain-lain sebenarnya. Nah, di sini fokusnya sebenarnya bagaimana satu kelompok itu atau tadi tim ya, tim kerja itu bisa memanfaatkan teknologi komputer untuk meningkatkan produktivitas pekerjaannya atau proses kelompoknya itu sendiri gitu. Jadi supaya membantu kinerjanya nih, kinerja kelompok, atau bisa membantu kelompok itu dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, hal yang lain yang mungkin lebih mudah, untuk istilah yang lebih mudahnya untuk dikatakan adalah groupware gitu. Istilah lainnya itu namanya groupware. Groupware ini sebenarnya lebih kepada perangkat lunak ya. Kalau saya ngomong perangkat lunak, mungkin yang lebih sering didengar itu berkaitan dengan software atau aplikasi begitu ya, komputer dan jaringan komputer terkait yang memungkinkan kumpulan orang atau kelompok itu tadi untuk bekerja secara bersamaan gitu ya, bekerja secara kooperatif, bisa saling bekerja sama dengan menggunakan software atau aplikasi tertentu gitu. Jadi memang di sini aplikasi ini akan membantu kelompok ini untuk mengerjakan sesuatu gitu. Nah, di sini saya akan bahas dulu berkaitan dengan konsep waktu dan tempat. Jadi kalau membicarakan tentang internet, di sini ada konsep waktu dan tempat yang mungkin saat ini juga Anda rasakan gitu ya, yang kita rasakan semua saat ini itu berkaitan dengan sinkronus dan asinkronus, atau Anda pasti sering mendengar juga. Kalau belum, saya jelaskan ya. Kalau sinkronus itu intinya terikat dengan waktu yang sama. Kenapa saya bilang terikat dengan waktu yang sama? Karena memang seperti saat ini kita bergabung di dalam Zoom atau ketika di UGTV itu waktunya sama, misalkan jam 14.00 waktu Indonesia Barat gitu. Jadi walaupun misalnya Anda ada di Indonesia Timur, kita terikat dengan waktu itu 14.00 waktu Indonesia Barat gitu. Jadi waktunya itu sama dan Anda bisa langsung begitu ya melihat tanpa jeda waktu seperti itu. Jadi waktunya dari 14.00 sampai mungkin nanti jam 15.00 selama 1 jam ke depan begitu. Nah, namun untuk tempatnya, kalau tempat itu kan secara fisik kita berada di mana seperti itu, atau secara geografisnya kita ada di mana kayak gitu, itu berkaitan dengan tempat. Tempat bisa berbeda, seperti sekarang saya ada di F8 ya, Universitas Gunadarma. Anda semua ada di rumah Anda masing-masing begitu ya, dan rumah Anda bisa ada yang di Depok, Jakarta, ada yang di luar kota seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan sinkronus. Kalau yang asinkronus itu tidak terikat dengan tempat dan waktu. Jadi ya tidak masalah berbeda ketika misalkan Anda menggunakan tadi, kalau ada contohnya WA grup gitu ya. Kalau misalnya Anda, atau ketika Anda ada di mengikuti menggunakan media sosial saja ya, waktunya kan bisa berbeda. Ketika Anda mendapat satu informasi, informasi itu bisa langsung dibalas, bisa tidak kan gitu. Jadi terserah mau langsung dibalas atau tidak gitu. Jadi waktunya bisa berbeda, bisa ada jeda waktu gitu. Tempat juga bisa berbeda. Nah,
itu berkaitan dengan konsep dan waktu ya, sehingga di sini kita bisa lebih mudah lagi dalam memahami jenis-jenis groupware. Jadi jenis groupware itu ya tadi ada synchronous groupware, ada asynchronous groupware. Nah kalau synchronous groupware ya itu tadi kan berkaitan dengan perangkat lunak yang memang memungkinkan sekelompok orang atau kelompok dari berbagai macam orang yang bisa saja terpisah secara geografis seperti kita saat ini gitu ya. Namun bisa sama-sama mengerjakan tugas atau pekerjaan yang sama di waktu yang bersamaan. Seperti itu. Jadi misalkan kayak nanti Anda kuliah seperti itu dengan dosen menggunakan synchronous groupware. Nah itu nanti kita contohnya, ada contohnya ya, itu berarti berkaitan dengan synchronous groupware, intinya terikat dengan waktu ya, waktunya harus bersamaan gitu. Nah kalau asynchronous ya kebalikannya gitu, jadi perangkat lunaknya itu memungkinkan orang-orang itu mengerjakan pekerjaan yang sama gitu, namun bisa terpisah secara jarak juga, tempat ya, geografis, tapi rentang waktunya juga bisa berbeda, jadi gak harus dalam waktu yang bersamaan, karena tadi tidak terikat waktu dan tempat. Contohnya apa sih? Nah contohnya ini kita langsung lihat di sini ya, synchronous groupware ada video conference gitu. Nah kalau video conference itu bisa macam-macam ya gitu, yang saat ini digunakan misalkan Zoom, atau misalnya kalau kuliah menggunakan Google Meet kayak gitu. Nah kalau di industri biasanya banyak menggunakan Skype kayak gitu. Jadi kalau wawancara misalnya wawancara karyawan baru gitu, mereka bisa pakai Skype, atau ketika mereka ada pekerjaan begitu ya, pekerjaan tim, itu mereka bisa menggunakan Skype. Nah sekarang udah banyak ya, bisa pakai Skype, Zoom, atau Google Meet gitu. Nah hal lain yang bisa digunakan adalah whiteboarding ya. Jadi ketika misalkan nanti ada misalnya mau brainstorming begitu ya, kita mau mengerjakan suatu pekerjaan, kita bertemu, mungkin kalau bertemunya itu secara video conference gitu ya, misalnya bertemu di Zoom atau bertemunya di Google Meet seperti itu. Nah kita mau membicarakan atau kita mau berkenalan dengan tim kita, kemudian kita juga mau memberikan ide-ide tentang permasalahan mengenai tugas yang akan diselesaikan seperti itu. Nah itu bisa pakai whiteboard gitu. Nah Anda bisa cek nanti ya sendiri gitu, Anda bisa coba-coba di Google Meet itu, kalau misalnya nih teman-teman adik-adik mahasiswa ini punya tugas kelompok begitu ya, supaya kan pasti berbeda-beda kan tempatnya dengan teman-temannya. Nah bisa coba misalnya Google Meet, ada tugas kelompok ini gitu. Nah Anda bertemunya kan biasanya bisa pakai Google Meet, kemudian Anda bisa coret-coret di situ. Nah apa nih yang harus dilakukan gitu, kelompok kita mau membuat apa kayak gitu. Nah itu bisa menggunakan Google Meet, berarti Anda sedang menggunakan synchronous groupware kayak gitu. Nah hal yang bisa digunakan lagi itu adalah asynchronous groupware. Asynchronous groupware ini juga sekarang tentunya di saat pandemi seperti ini lebih banyak lagi yang menggunakan ya gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kita mendelegasikan pekerjaan itu bisa melalui email gitu. Kenapa email itu masuk asynchronous ya? Email ketika dikasih informasinya kan orang melihatnya tidak harus di waktu itu ya, bisa waktunya yang berbeda, jadi dia tidak terikat waktu gitu, tidak terikat waktu dan tempat. Jadi bisa pakai email, kemudian Anda misalnya mengirimkan tugas ke dosen melalui email kayak gitu, itu termasuk asinkronus karena bisa jadi misalnya Anda memberikan tugas itu jam 2 misalkan, dosen baru bisa lihat misalnya jam 3, atau sebaliknya misalnya kayak virtual class salah satunya juga termasuk asinkronus ya, misalnya dosen memberikan jam 8.30, Anda bisa lihatnya jam 9 kayak gitu misalkan, itu termasuk asinkronus gitu. Nah yang banyak digunakan sebenarnya ini juga banyak digunakan sebelum pandemi ya, untuk mengerjakan kelompok. Kayak saya waktu kuliah S2 itu saya banyak menggunakan collaborative writing system gitu. Jadi saya banyak menggunakan Google Docs untuk mengerjakan tugas dengan teman-teman. Jadi kalau misalnya
Anda nih mau mengerjakan tugas disuruh buat makalah. Nah, buat makalah nih ada bab 1, 2, 3 begitu ya. Nah, untuk buat bab 1, 2, 3 Anda bisa pakai Google Docs gitu kan. Anda yang nanti bikin bab 1, 2, 3 biasanya kan Anda lihat tuh siapa saja. Nah, itu bisa kelihatan tuh di situ, oh si A lagi mengerjakan bab 1 gitu. Kemudian nanti si B mengerjakan bab 2, itu kelihatan. Jadi kalau ada yang enggak kerja juga kelihatan begitu ya. Gitu. Nah, atau sekarang ada yang baru pakai Office 365 gitu ya. Kalau terhubung dengan internet juga bisa jadi kolaboratif. Kemudian ada file sharing system. Jadi untuk bisa membuat makalah kita butuh banyak referensi, baik itu jurnal, e-book. Nah, kita bisa saling sharing. Sharing baik itu pakai Dropbox atau pakai Drive gitu. Kalau yang biar salah satu misalnya sudah pakai Google Docs, nah biar satu aja gitu ya pakai Google, ya ada Google Docs, Google Drive, kemudian nanti ada Google Sheet, atau nanti misalnya mau bikin penelitian pakai Google Form gitu, itu semua bisa di sharing di Google Drive kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya contoh-contoh dari asynchronous groupware ya yang digunakan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan bahas trust ya. Kenapa harus dibahas trust? Mungkin trust berkaitan dengan kepercayaan ya. Yang biasanya kalau kita bekerja misalnya dengan kelompok yang kita bisa lihat ya, face to face kayak gitu, atau grup offline gitu ya, biasanya kan karena kita sering bertemu gitu. Misalnya kalau adik-adik mahasiswa disuruh bikin kelompok, maunya kan milih gitu. Kalau disuruh milih, maunya sama yang A, B, C, D gitu. Soalnya kenapa? Soalnya kalau mengerjakan tugas tuh cepet gitu, atau kalau disuruh dikasih dibagi-bagi tugas tuh dia langsung responnya cepat lah gitu. Nah, itu berarti kan ada trust ya gitu, terbangun trust, kepercayaan sama anggota kelompoknya gitu. Karena bisa biasanya bekerja sama dengan si A, si B, si C ini enak gitu, misalnya dalam bekerja sama gitu, diajak diskusi juga asik kayak gitu misalkan. Jadi terbangun kepercayaan itu, sehingga kalau misalnya nanti ada tugas-tugas kuliah tuh ya pasti akan mengambil dia lagi kayak gitu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan kalau online gitu ya? Bagaimana kalau online? Nah, kalau online sebenarnya juga sama ya. Misalkan di sini membangun trust-nya itu sebenarnya lebih kepada kalau online itu biasanya ketika kita kalau masih sama anggotanya, masih sama seperti face to face nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ternyata ketika kita bekerja online, misalnya dalam satu tim ketika kita bekerja, nanti yang mencarikan kelompoknya, tadi saya sudah bilang ya berkaitan dengan brainstorming itu, misalnya mencarikan kelompoknya tuh yang sistem pakar itu tadi gitu. Jadi yang mencarikan kelompoknya dari divisi-divisi lain. Nah, itu bagaimana tuh supaya bisa menimbulkan trust itu kayak gitu. Nah, ini mengoptimalkan trust inilah yang penting dalam anggota kelompok. Bagaimana supaya kita percaya ketika kita bekerja sama dengan berbagai macam orang yang kita tidak kenal gitu, kita bisa tetap percaya dengan mereka gitu. Nah, kemudian di sini bagaimana supaya sistem pakar itu juga biasanya mencari anggota-anggota kelompok yang memang ahli di bidangnya gitu. Jadi biasanya kepercayaan itu karena terbangun kita yakin bahwa oh, teman-teman anggota kelompok kita nih memang ahli dalam bidang itu gitu. Jadi kita bisa yakin dengan mereka kayak gitu. Jadi biasanya kalau kita tahu nih bahwa ini dipilihkan oleh perusahaan misalkan, ya pasti orang-orang yang dipilihkan ini adalah orang-orang yang ahli kayak gitu dalam bidangnya seperti itu. Oke, kemudian di sini salah satu faktor ya yang utama itu memang dalam kepercayaan online itu ya memang dia harus percaya dengan anggota timnya gitu, bahwa mereka adalah orang-orang yang memang sudah dipilih untuk bisa bekerja bersama kita gitu. Dan kita juga harus
menentukan kira-kira apa namanya kita nanti akan bekerjanya seperti apa. Tuh sebentar, oke. Nah, biasanya kalau tim itu memiliki kepercayaan yang tinggi ya, kalau timnya itu trustnya itu tinggi terhadap masing-masing anggota tim, itu biasanya orang-orangnya tuh akan banyak interaksinya gitu. Jadi ketika dikasih tugas gitu ya, di awal-awal pasti akan banyak berinteraksi dengan anggota kelompoknya kayak gitu, menginformasikan tentang tugas atau kemudian membagi-bagi tugas kayak gitu. Jadi interaksinya tuh banyak dan inisiatifnya tuh besar, nggak menunggu dikasih tugas gitu loh. Jadi oh ini kita harus mengerjakan ini, oke saya bisa mengerjakan ini, yang ini bisa mengerjakan ini. Nah itu biasanya di situ nanti akan terbangun kepercayaan yang tinggi dalam satu kelompok gitu. Tapi kalau misalnya biasanya timnya hanya apa ya, pasif istilahnya ya, tidak ada keinginan untuk mengerjakan sesuatu, misalnya diem aja gitu grupnya, misalnya sudah buat WA grup tadi misalkan ya, atau misalnya sudah membuat classroom dan lain sebagainya gitu ya, untuk mengerjakan tugas ternyata diem-diem aja gitu. Nah ini biasanya nanti akan ada satu orang, ini gimana sih kok gak kerja-kerja, ini gimana sih kok gak ada yang mengerjakan, ini gimana sih. Nah itu berarti kepercayaannya tuh yang buruk gitu ya, gitu, karena inisiatifnya itu rendah gitu. Jadi kalau yang kepercayaan timnya itu bisa terbentuk bagus adalah kalau anggota kelompoknya itu saling memiliki inisiatif yang tinggi, meskipun mereka tidak diberikan tugas kayak gitu. Maksudnya mereka yang inisiatif, saya mau tugas yang ini kayak gitu. Kemudian kelompok itu memiliki kepercayaan tinggi, maka kesuksesan dalam pengerjaan proyek itu juga akan tinggi, akan sukses gitu, akan lebih sukses dibandingkan dengan kelompok yang nggak ada. Ya bisa terbayang ya kalau misalnya Anda ngerjain tugas sama orang-orang yang pasif gitu kan, bingung ya nanti akan selesainya kapan gitu, akan bisa selesai atau enggak gitu. Nah kalau kelompok yang aktif pasti kan akan tahu nih, oh ini harus yang dikerjakan ini, dan kita akan selesainya pada hari ini kayak gitu misalkan. Nah kemudian hal lain gitu ya yang bisa dibangun untuk kepercayaan online ini itu berkaitan dengan tadi komunikasi ya, menjaga komunikasi, kemudian supaya biasanya kalau anggotanya itu aktif, kalau dia tidak mengerjakan walaupun misalnya itu akhir pekan gitu ya, akhir pekan kan harinya kita liburan misalkan, tapi kalau kepercayaannya itu tinggi maka dia akan tetap nggak enak gitu, yang lain juga aktif kayak gitu, saya juga harus aktif kayak gitu. Jadi itu yang akan membangun kepercayaan dalam anggota tim tersebut gitu. Jadi komitmennya tinggi, komunikasinya bagus kayak gitu, meskipun harus ada yang dikorbankan misalnya, jadi liburannya terganggu gitu kan, jadi waktu istirahatnya juga terganggu, sehingga mereka fokus di dalam menyelesaikan pekerjaan itu gitu. Jadi itu yang bisa membuat trust itu semakin tinggi kayak gitu. Jadi di sini juga salah satu hal yang penting, tadi sudah membicarakan tentang norma ya, norma kelompok, bahwa norma kelompok itu sangat penting loh gitu. Karena kita ketika kita masuk dalam satu kelompok, kita kelompok yang trustnya itu tinggi adalah kelompok yang menyadari bahwa mereka itu berkumpul di dalam satu kelompok dari latar belakang yang berbeda. Ketika mereka tahu, oh ya ini latar belakangnya berbeda nih, tapi ini normanya harus disamakan gitu, karena supaya sukses ya harus sama gitu. Jadi visi misinya harus sama, kemudian komunikasi yang efektifnya seperti apa, sehingga kalau ada yang kira-kira dari latar belakang dia ada yang akan mengganggu nilai-nilai dari kelompok tersebut, ya maka dia akan secepatnya untuk membicarakan tentang
hal itu kepada kelompoknya, seperti itu. Jadi ini yang berkaitan dengan kelompok, seperti itu ya. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa lebih memahami lagi tentang virtual community dan virtual team ya, bisa tahu bedanya, kemudian berkaitan dengan internetnya seperti apa, sehingga nanti lebih paham lagi tentang psikologi dan lingkup interpersonal, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga adik-adik silahkan nanti ketika sudah ingin melihat lagi, Anda bisa lihat ke UGTV, ke YouTube ya, ke UGTV official gitu. Anda bisa cek lagi nanti rekamannya untuk lebih memahami lagi kalau misalnya tadi ada yang terlewat, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Saya dan saya Kuroizin Kartikarini dan Ibu Dr. Lilis Ratnasari mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.